Himpunan Perempuan Melayu Jambi pada Sabtu 29 Juli melakukan kunjungan ke Merangin sekaligus melakukan halal bihalal. Kegiatan bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin. Rombongan HPMJ yang dipimpin langsung oleh pendiri HPMJ Yusniana Hasan Basri disambut langsung oleh Bupati Merangin Al-Haris. Pembina HPMJ Merangin Hesnindar Haris juga turut menyambut kehadiran HPMJ Provinsi Jambi tersebut. Dalam kesempatan ini Yusniana Hasan Basri menyampaikan, ini merupakan agenda dari HPMJ untuk bersilaturahmi dengan pengurus HPMJ Kabupaten sekaligus halal bihalal. Tujuannya agar program HPMJ dapat terus bersinergi dengan program pemerintah. Terima kasih, pada hari ini kami merupakan sebuah program kami untuk keseluruhan kabupaten kota, khususnya hari ini kami berada di Kabupaten Merangin mengadakan silaturahmi dan halal bihalal dengan pengurus HPMJ Kabupaten Merangin berserta penasehat Rumah Dinas Bupati Merangin. Ya, di samping memang kita mengadakan silaturahmi tadi, kita tentunya mengadakan refreshing untuk jalan-jalan ya, di mana kita tahu bahwa di Kabupaten Merangin ini sungguh sangat indah, bahwa kebun bunga di samping memang sudah semua orang tahu bahwa dijangkat adanya Hesti Garden, ternyata di Merangin sendiri tengah-tengah kota adanya Merangin Garden. Selain itu, rombongan HPMJ Provinsi Jambi juga melakukan tur wisata di Merangin. Salah satu yang dikunjunginya yakni Merangin Garden. Bahkan para ibu ini terlihat sangat puas dengan taman bunga terluas di Provinsi Jambi tersebut. Mereka juga mengabadikan setiap momen di taman bunga Merangin Garden ini. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.